Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen bikin video tentang kenapa sih musang kita dehidrasi. Karena dehidrasi ini sebenarnya kan salah satu gejala yang kalau kita ngerti caranya itu mudah sekali ngobatinya. Cuma kalau kita telat biasanya tuh bisa fatal, yaitu bisa membuat musang kita itu lemes, lama-lama dia bisa mati. Nah, makanya buat agan yang melihara musang, apalagi baru pertama, harus ketahui ya, ada kurang lebih saya temukan 4 penyebab musang dehidrasi. Nah, kalau dari keempat ini agan ngerti, ini bisa menjadi kayak prevensi atau pencegahan ya. Jadi sewaktu-waktu kalau musang kita lagi dehidrasi, kita cepat ngobatinnya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Penyebab yang pertama kenapa musang dehidrasi adalah musang itu kurang minum. Sebenarnya sih bukan cuma musang aja ya yang kurang minum atau kurang cairan bisa dehidrasi. Kayaknya hampir semua makhluk hidup yang kurang minum juga sama, dia tuh bisa dehidrasi. Apalagi kan musang ini bukan hewan yang bisa menyimpan cadangan makanan atau air di badannya ya. Nggak kayak leopard gecko yang bisa menyimpan makanan dan air di ekornya. Nggak kayak unta, dia bisa menyimpan makanan dan air di punuknya. Tapi musang ini ya relatif sama kayak seperti manusia ya. Mungkin menyimpan cadangan makanannya sedikit di perutnya atau di badannya gitulah. Tapi kalau musang agan kayak musang saya, si Buna ini yang sekarang kelihatan kurus, musang yang kurang air itu sangat berbahaya kan. Sebenarnya faktor untuk kenapa sih musang kita nggak minum air itu ada banyak ya. Cuma pada umumnya dia bisa nggak suka minum air karena dia tuh bosan aja. Padahal badannya nggak sakit tapi bosan aja. Nah solusinya kalau dia misalnya kita kurang minum air karena kita lupa naruh air di kandangnya, ya udah taruh aja air di kandangnya. Tapi kalau dia nggak mau minum, ya cara paling mudah yang kita harus lakukan yaitu kita harus suapin atau spet menggunakan spetan gitu atau dot lah. Kalau musangnya terbiasa sebelumnya menggunakan dot ya. Kalau nggak pernah pakai dot, kayaknya lebih baik menggunakan spetan buat burung gitu. Bentuknya kayak jarum suntik, cuma ujung jarumnya itu dihilangin. Jadi bagian plastiknya aja yang menampung cairan, kita deketin di mulut musang. Walaupun kita nggak mau, kadang kita semprotkan dikit ke mulut musang, dia tuh mau ditelen-telen juga, walaupun dikit. Nah, kita harus lakukan hal itu secara rutin setiap hari, sampai kita lihat musangnya udah mau minum sendiri. Kalau udah mau minum sendiri di wadah, aman, ya udah nggak usah kita apa-apain kan. Yang penting kita rutin aja kasih minum setiap hari. Kalau saya sih, setiap dia makan 2 kali sehari, pasti sebelahnya saya tambah lagi airnya. Nah, yang kedua penyebab musang dehidrasi adalah dia kecapekan. Nah, kecapean ini sebenarnya ada 2 faktor ya. Bisa misalnya kita taruh di dalam kandang, tapi dia tuh nggak bisa diem atau terlalu gerasa-gerusu. Ya, yang biasa kita temukan musang gerasa-gerusu di umur si Buna ini. Dia umur 5, ya umur 3-6 bulanan. Nah, itu biasanya kayak gini nggak mau diem. Dia tuh kayak setan kalau saya bilang. Ataupun misalnya kita keluarin dari kandangnya, dia tuh lari-lari di halaman kita atau dia naik pohon, turun pohon kayak gitu. Sama seperti makhluk hidup pada umumnya, musang yang banyak bergerak itu juga akan dehidrasi. Tanda-tanda musang dehidrasi karena kecapean itu bisa dilihat dari mulutnya ini. Kalau mulutnya udah mulai mangap, lidahnya dikeluarin, nafasnya terengah-engah kayak... Nah, itu tandanya musang kita dehidrasi. Ya, mirip-mirip kalau agan lihat kayak anjing lagi kecapean gitu, mulutnya menjulur, air liurnya keluar sedikit, nafasnya terengah-engah.
Nah, itu sama juga seperti musang kalau kecapean kayak gitu. Nah, solusinya ya simple aja. Coba taruh di kandang biar dia diem dan jangan lupa kasih minum. Nah, minum itu sangat perlu. Yang paling bagus ya tentu saja air putih biar cairan di badannya yang sudah berkurang itu tambah lagi kan. Yang sebenarnya kalau kecapean itu aja sih tipsnya, nggak ada yang lain. Nah, yang ketiga penyebab musang dehidrasi itu karena sinar matahari dan dia kepanasan. Nah, ini sering terjadi kalau kita tipe orang yang rutin ngeluarin musang atau jemur musang setiap pagi atau sore ya. Nah, kalau kita taruh di sinar matahari, apalagi musangnya kita masukin kandang terlalu lama, itu kadang-kadang musang kepanasan. Dan kalau dia udah kepanasan, lama-lama dia dehidrasi karena sinar matahari. Kayaknya semua makhluk hidup kalau lama-lama terpapar sinar matahari pasti dehidrasi kan. Tanda-tandanya kalau sudah musang dehidrasi karena kepanasan, mirip kayak kecapean tadi, mulutnya mangap, nafasnya terengah-engah, dan biasanya di bagian hidung atau air matanya itu mengeluarkan air, itu udah terlalu dehidrasi kan. Nah, solusinya sebenarnya sederhana ya. Kalau kita udah, misalnya kita lupa jemur musang, dia sampai kepanasan gitu, dan dia udah kelihatan mangap, atau dia di dalam kandang yang langsung terpapar sinar matahari, dia kayak kabur-kabur gitu. Nah, cepet-cepet kandangnya kita masukin atau taruh di tempat yang gelap, biar badannya itu kayak cooling down dulu, kena dingin. Ya, kalau ada kipas, kasih kipas, atau dimasukkan ke tempat yang ada AC-nya juga lebih bagus, sampai musangnya terlihat tenang lagi. Tapi jangan lupa juga kasih air ya, soalnya air ini memang mempercepat proses penyegaran kembali ke musang. Tapi kalau misalnya kita taruh di tempat yang redup, yang gelap, kita kasih minum, tetap dia ada gejala dehidrasi, agan bisa coba lakukan badannya itu dilap-lap menggunakan kain basah. Jadi kainnya itu atau kanebo atau terserah lah, pokoknya ditaruh di air yang bersih. Nah, dilap-lapin badannya biar agak basah, biar agak dingin. Ya, kalau agan punya air es atau air dingin ya juga nggak apa-apa, lapin aja di badannya. Asal waktu dilapin itu pas cuacanya itu lagi terang ya, jangan pas mendung kita lapi malah musangnya pilek, malah penyakit lain lagi yang kita rasain, apa yang kita temukan di musang. Nah, kita lap-lapin sampai musangnya terlihat tenang atau udah biasa aja, udah nggak dehidrasi lagi, baru kita keringin menggunakan lap atau kanebo kering. Nah, sebenarnya sesederhana itu sih kalau kepanasan. Nah, yang terakhir penyebab musang dehidrasi adalah penyebab yang saya nggak suka ya mengalami di musang saya. Karena terakhir saya ngalamin di musang saya si Bim-Bim, dia kena penyakit, dia dehidrasi dan akhirnya mati. Yaitu musang dehidrasi karena dia sakit. Kalau untuk sakit apa yang menyebabkan dehidrasi, saya rasa hampir semua penyakit yang musang alami itu bisa menyebabkan dehidrasi. Terutama penyakit yang kayak flu, kayak misalnya dia nggak mau makan, mogok makan gitu. Kayak kena kayak penyakit parvo. Pokoknya hampir semua penyakit itu bisa menyebabkan musang dehidrasi kalau dia nggak mau makan atau minum. Biasanya kalau penyakit musang yang udah parah, salah satu tandanya itu dagan, yaitu musang kita udah nggak mau makan minum lagi. Nah, itu lama-lama selain penyakitnya menggerogoti badannya, itu juga bisa membuat nafsu makan musang jadi nggak ada ya, dia lemes, dehidrasi, dan akhirnya yaitu bisa mati. Nah, solusinya ya yang pertama kita harus ketahui dulu penyakit musang ya, jadi kita tahu obatnya itu apa, cara ngobatinya apa. Kalau agan mau tahu penyakit-penyakit musang, cek aja di channel saya di playlist tentang sawan, itu banyak kok saya buat video musang tentang penyakit-penyakit musang. Nah, itu bisa ditonton satu persatu ya sesuai gejala-gejala yang agan temukan di musangnya. Dan selain itu juga yang paling penting sebenarnya kalau penyakit di hewan itu, yaitu kita harus coba atau harus paksa musang kita itu mau makan dan minum biar nggak lemes dan dehidrasi. Kalau untuk makan, biasanya saya pakai sepetan gitu, sepetan jarum yang saya bilang tadi, minumnya juga sama. Pokoknya mau nggak mau, kita harus paksakan dia mau. Karena hewan kalau udah nggak mau makan, apalagi mamalia, itu biasanya menunggu hari. Beda sama reptil yang
kalau dia nggak mau makan dan minum, biasanya dia bisa bertahan sampai beberapa bulan. Kalau mamalia ini, karena dia kan hewan berdarah panas ya, jadi kalau dia nggak makan seminggu aja, bisa dipastikan dia akan lemas dan akhirnya, ya gitu kan. Ya mungkin di next video saya pengen buat video tentang gimana sih cara force feed atau ngasih makan paksa musang yang nggak mau makan ya. Saya coba di si Buna, tapi jujur saya mau bikin videonya itu agak males karena Buna ini umurnya sekitar 5 bulanan, dia aktif-aktifnya jadi musang, jadi kadang-kadang saya ngendel dia tuh capek banget kan, karena dia nggak mau anteng. Ya nanti kalau dia udah lebih santai mungkin saya buat videonya ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang beberapa penyebab musang dehidrasi. Ya, semoga buat agan yang punya musang seperti saya, apalagi musangnya masih kecil, dijauhkan dari penyakit-penyakit itulah atau dehidrasi pada musang. Yang penting kita ketahui penyebabnya. Ya, yang paling gampang kalau dia kelihatan dehidrasi, kasih aja minum. Kalau dia lemes banget, kasih air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa, air gula. Gulanya itu dikasih air hangat dikit, diaduk-aduk, baru kita kasih ke musang. Biasanya akan menambah energi si musang. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna, yang dari tadi ngeliatin lampu saya di sana kan. Salam hewan lestari.